Halo, selamat sore sahabat koi, pecinta koi seluruh Indonesia. Kali ini aku mau bahas sistem filtrasi kolam koiku ya guys, yang selalu buat kolam aku ini bening dan koi-koiku pun selalu sehat. Oke, kita cek saja langsung sistem filtrasiku ya guys, bagaimana dan apa saja isinya. Kita lihat sekarang, check it out. Oke guys, kita langsung menuju kepada sistem filtrasi ya guys. Jadi sistem filterku lewat sini, pipa lewat bawah, set menuju ke sini, set ya, di sini dia filtrasi kolamku. Oke, kita buka langsung ya. Oke guys, saya udah buka ya, inilah sistem filtrasi kolam koiku. Jadi ada 6 chamber di sini ya. Yang ini chamber pertama mengalir ke chamber kedua, terus chamber ketiga, terus chamber keempat, terus chamber kelima, dan terakhir chamber keenam ya. Oke, jadi di chamber pertama itu saya letakkan semua jaring nelayan ya. Di sini ada mesin ya guys, ini mesin sedot dari bottom drain ya. Jadi saya tambahkan mesin biar lebih kuat ya nyedotnya, jadi kotoran-kotoran yang melayang tuh langsung kesedot cus tanpa basa-basi, disedot langsung sini ya guys, dan dijaring nyangkut semua. Ini skimmer, saya juga letakkan mesin di kolam untuk skimmernya, jadi biar busa-busa yang di atas dan kotoran-kotoran yang terbang itu langsung kesedot, jadi di kolam tetap bersih. Begitu sih kalau sistem saya. Oke, lanjut ke chamber kedua. Di chamber kedua saya meletakkan ada jet mat dan spon hitam. Sini saya gabungkan. Jadi di sini ada 2 jet mat dan 4 lapis spon hitam ya guys. Jadi biar benar-benar tersaring kotorannya. Terus lanjut ke chamber ketiga. Chamber ketiga saya juga letakkan yang sama, ada 2 jet mat dan 4 spon hitam juga. Ini ada sisa dikit jet matnya, jadi saya letakin di lubang pipa ya. Sret ya, biar tambah tersaring kotorannya. Jadi next ke chamber keempat. Di chamber keempat di sini ada filter biologis ya guys. Jadi sampai sini itu air sudah benar-benar bening, sudah tersaring semuanya. Jadi di sini ada filter biologis, ada biobol dan batu apung. Jadi semua filter biologis di sini. Tidak ada campuran filter mekanis ya. Biar aman, nggak diotak-atik lagi. Biar jadi bakterinya ya guys ya. Oke, next ke chamber kelima. Ya, di sini ada oyster seal ya guys. Di bawahnya juga ada batu apungnya. Di sini filter biologis saja juga semua. Situ ada gelembungnya. Biar bakterinya makin mantap. Oke, di chamber kelima ini jadi ada batu apung dan
oyster seal. Jadi oyster seal ini fungsinya untuk pH buffer ya guys. Jadi biar pH di air itu stabil. Oke, next. Ini chamber terakhir ya guys. Ini chamber ke-6. Jadi di sini cuman ada lampu UV aja dan air mancur. Jadi di chamber ke-6 ini airnya saya bikin agak dalam ya, biar airnya bisa mancur. Jadi ada tambahan oksigen untuk ke kolam gitu sih. Jadi biar ikan koinya tetap makin sehat gitu ya guys. Oke, jadi ini ya sistem filterasi kolam koiku. Bagaimana menurut kalian? Kalau ada saran, tolong komen di bawah ya. Jadi inilah sistem filterasi yang buat kolam koiku selama ini bening dan koi-koiku juga sehat selalu ya guys. Ya, semoga sehat selalu lah. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu ya video untuk membahas filterasi kolam koiku. Jadi ini salah satu rahasia kolam koiku bening ya guys. Dan ingat, kalau ada saran tolong komen di bawah. Oke, sahabat-sahabat cinta koiku, sampai di sini dulu ya. See you on the next video. Bye.